Hasil penelusuran dari OMA itu keterangan dapat 3 pasien. Jadi 3 pasien dari OMA. Kemudian ada pasien yang dari yang kemarin Saparua itu sekarang positif lagi, yang dua itu, yang suami sama anaknya. Jadi yang itu yang Saparua sudah menjadi 3 orang terkonfirmasi positif. Kemudian satu pasien lagi yang dirujuk dari Serang Barat, ini sudah terkonfirmasi positif. Kemudian satu pasien lagi yang sekarang ada di Rumah Sakit Angkatan Laut Halong, ini juga sudah positif, yang melakukan perjalanan pulang dari Manado kemarin. Sedangkan dari 12 kita punya prajurit yang ada di SPN Paso yang kita ambil swab kemarin, terkonfirmasi 2 orang positif. Dari 12 yang kita ambil, 2-nya positif. Dan tadi sudah koordinasi dengan pihak Polda, kedua pasien tersebut akan diisolasi di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Kira-kira itu.